Prabowo, tukang rusuh bangsa ini. Tetap Jokowi. Jokowi masih unggul di Maluku. Jokowi, 2 periode. Sayangnya, itu bukan beta yang bilang, tapi itu adalah komentar dari para netizen-netizen yang super maha benar. Hey guys, selamat datang kembali di channel ini. Yang kemarin saat Prabowo datang ke Ambon, pilihlah Prabowo Sandi. Gagal berwibawa bangsa ini. Sebagai orang Ambon, wajar dong beta buat dokumentasi untuk kedatangan calon presiden nomor 2. Dan setelah dipublish ke YouTube, viewsnya mencapai 13.000. Wow. Tapi di sini beta tidak membahas tentang itu, melainkan hanya membaca komen-komen dari para netizen yang super-super maha benar. Komen yang pertama dari Hairul Saleh. Patimura, Patimura muda, Ambon rapatkan barisan untuk padi. Salam dua jari, khusus Ambon. Peace. Masya Allah, tabarakallah buat saudara di Ambon. Luar biasa. Yang hadir di masjid dipastikan pendukung Prabowo. Yang tinggal di rumah itu belum diketahui. Logika sedikit berpikir, jangan dikatakan yang hadir pendukung Prabowo, yang tinggal di rumah pendukung Jokowi. Bagaimana ditahu yang tinggal di rumah semua pendukung Jokowi? Oh, maksudnya kalau yang hadir itu pendukung Prabowo, yang tinggal di rumah pasti pendukung Jokowi. Jadi lebih banyak mana? Nice. 2019 presiden baru buat Indonesia. Hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata yang tetap milih Jokowi. Mantap banget warga kota Ambon. Siap 2019 harus ganti presiden. Nice. Dengan penuh harapan, masyarakat antusias dukung Prabowo. Semoga terpilih jadi presiden. Amin. Prabowo, 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 yes. 2. Semoga Allah meridhoi Prabowo Sandi menjadi presiden dan wakil presiden 2019. Amin ya rabbal alamin. Jauhkanlah diriku dari para cebong-cebong yang terkutuk. Amin. 2019 Prabowo Presiden RI. Yang mau pilih Prabowo silakan, yang tidak mau pilih Jokowi juga silakan, karena Indonesia negara demokrasi, masing-masing kita punya hak memilih. Salam pemilu damai. Nah, itu baru betul. Hashtag salam pemilu damai. Prabowo ke Ambon sepi bos. Kalau Jokowi rame bos. Makin yakin coblos nomor 2. Insya Allah Prabowo Sandi pemimpin yang amanah. Salam dua jari. Allahu Akbar. Dengan sepenuhnya saya dukung Prabowo jadi capres abadi. Tetap pilih Jokowi presidennya. Salam dua periode, salam dua periode Bapak Jokowi. Nice. Prabowo tukang rusuh bangsa ini. Tetap Jokowi. Luar biasa Ambon manis ya. Lanjutkan, ganti presiden. Kok lanjutkan? Lanjutkan ya Jokowi dong. Orang-orang Ambon mau saja ditipu sama Prabowo itu. Ya orang-orang Ambon mana dulu ini, bro. Jokowi masih unggul di Maluku. Jokowi 2 periode. Kami istiqomah dari tahun 2014 sampai sekarang 2019 pilih Prabowo Sandi. Prabowo harapan rakyat. Sudah tidak sabar ganti presiden 2019. Makanya bro, jangan golput kalau mau ganti presiden. Harus ke TPS, coblos. Saya setuju dengan pendapat Pak SBY. Aura kemenangan itu sudah terasa di 02. Pas. Dari Yuda Tama. Biar gak bingung baca ini. Ada pepatah, ada Joko ngapain pilih Dudo. Pilih yang pasti, gak ada yang repot pakai kata Sandi. Ada Ma'ruf, kenapa pilih yang munkar? Ada yang nomor 1, kenapa pilih yang nomor 2? Nah, ada yang optimis, kenapa pilih yang pesimis? Ada yang penyebar, kenapa pilih yang suka gusar? Ada yang sopan, kenapa pilih yang pecicilan? Ada yang pemaaf, kenapa pilih yang pemarah? Ada yang suka senyum, kenapa pilih yang cemberutan? Ada yang sibuk kerja, kenapa pilih yang sibuk cerita? Cerita pendek kayaknya. Ada yang sibuk membangun negara, kenapa pilih yang sibuk joget saja? Ada yang ingin Indonesia jadi negara besar, kenapa pilih yang ingin bubar? Mikir.